Selamat pagi, Victorious People. Semangat pagi. Saya akan mencopot masker ini supaya suara saya bisa lebih jelas. Dan kita sudah menjalankan protokol kesehatan. Kita tetap menjaga jarak. Dan percayalah, walaupun aturan-aturan untuk pandemi sudah mulai melemah, tapi percayalah, Anda harus tetap menjaga kesehatan. Karena kita harus tunduk apa yang pemerintah sudah anjurkan, ya. Yang belum vaksin, silakan vaksin. Apalagi yang sudah harus booster, lakukan booster. Percayalah, semua yang pemerintah lakukan itu baik. Kenapa? Karena pemerintah adalah badan yang Tuhan adakan untuk mengatur kita semua, ya. Jadi jangan percaya hoax yang di luar bahwa vaksin ada A, ada B, ada begini, begitu. Sudahlah, jangan. Ya, percaya bahwa Tuhan itu baik. Baik, semangat pagi. Kembali bahwa saya mengingatkan GPI FIFA punya tema tahun ini adalah Year of Faith yang diambil di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Percayalah kita melewati hal ini semua karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Pagi hari ini, membekali Victorious People di dalam aktivitasnya sepanjang hari ini, judul firman Tuhan adalah Damai Sejahtera. Ya, firman Tuhan diambil di dalam 1 Yohanes 4, ayat 25-27. Demikianlah firman kebenaran, semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Diberkatilah kita yang telah mendengar firman kebenaran ini. Menyimpan hal dalam hatinya, melakukan dalam hatinya. Hari lepas hari, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan untuk kita tidak seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Apa maksudnya? Kita tahu, waktu kita kalau bekerja, ya, menerima gaji, ya, pada minggu-minggu pertama rasanya aman, rasanya sukacita, ya. Tapi coba, setelah kita menghadapi tanggal tua, ya toh, minggu ketiga, minggu keempat, hampir akhir bulan, di mana keuangan mulai menipis, menunggu untuk gajian selanjutnya. Biasanya, damai sejahtera tidak pertama, tidak seperti pertama waktu terima gaji. Ya, terima gaji seneng, rasanya semua bisa memenuhi kebutuhannya, tapi mendekati akhir bulan, ya, kita merasa, waduh, kok nggak demikian. Ini yang Tuhan ingin katakan, bahwa damai sejahtera di dalam dunia ini, semua ada sebab akibatnya. Semua selalu dilandasi oleh hal ini dan itu. Tetapi damai sejahtera dari Tuhan, sifatnya adalah sifat damai sejahtera yang apapun yang kau hadapi, tidak ngomong tanggal tua, tidak ngomong tanggal muda, tidak mengomong engkau dalam keadaan susah, engkau dalam keadaan senang, tapi damai sejahtera senantiasa ada dalam hidupmu. Kenapa? Ada beberapa hal, ya. Yang pertama, damai sejahtera kita ada karena kita bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Roma 16 ayat 20 mengatakan demikian. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Kita harus sadari Kitab Roma 8 ayat 20 mengingatkan Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, ya, bahwa sumber damai sejahtera yang sesungguhnya itu ada di dalam Tuhan Yesus. Apa sih Tuhan Yesus yang ingin kita dapatkan? Inilah firman kebenaran itu. Bukankah Tuhan Yesus adalah firman yang hidup itu? Makanya kalau ingin damai, ya, saya tahu di dalam keadaan pandemi yang mulai turun, tetapi tahu-tahu kok diikuti oleh adanya perang Rusia-Ukraina. Kita harus berpikir lebih kalau yang bekerja,
kita harus punya strategi yang lebih untuk kita mensiasati keuangan kita dan sebagainya. Saya tahu itu adalah kenyataan dunia. Tapi percayalah, setiap apa yang kau lakukan, kalau kau tidak dilandasi oleh firman kebenaran, sang sumber damai sejahtera itu, maka hidupmu pun akan menjadi hidup yang senantiasa khawatir, yang senantiasa akan dipengaruhi oleh keadaan-keadaan dunia ini. Ini yang Tuhan tadi ingatkan, bahwa sumber damai sejahtera kita jangan dilandaskan oleh dunia yang sementara ini. Tapi landaskanlah kepada Tuhan Yesus, sang sumber damai sejahtera itu. Ya, Paulus menulis untuk surat ini kepada jemaat Roma. Kenapa? Mengingatkan mereka bahwa sumber damai sejahtera itu hanya ada di dalam Kristus. Apapun keadaanmu saat ini, saya tahu bahwa kita kelihatannya gimana Pak mau damai sejahtera, ya. Kadang keuangan kita pun menipis, apalagi ekonomi juga terpengaruh. Kadang kita mau jalan-jalan keluar takut, ya. Ada orang yang dikatakan paranoid, ya. Mereka begitu mau keluar, ya. Mereka nggak mau ketemu orang dan sebagainya. Mereka pulang cepat-cepat mandi dan sebagainya. Itu hal yang baik asal dilandasi dengan dasar kesehatan, bukan ketakutan, ya. Bahkan ada beberapa orang, gereja sekarang oleh pemerintah diizinkan buka. Lakukan itu, bersekutu. Kenapa? Karena pemerintah sudah mengizinkan. Pemerintah sudah melihat pandemi mulai keluar. Ikuti itu, jangan takut. Orang-orang yang takut, mereka apa? Mereka bersembunyi di rumah. Tidak ada damai, mereka takut. Sekarang kita percaya, apa yang pemerintah izinkan, sesuai apa yang Tuhan lakukan, tetap ada damai dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan ingat bahwa Tuhan itu tidak hanya memang sumber damai sejahtera, tapi Tuhan itulah Raja Damai. Ya, Yesaya 9 ayat 6 mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ya, ingat bahwa Tuhan Yesus sumber damai sejahtera kita, ya, tapi Tuhan Yesus juga adalah Raja Damai. Selanjutnya, bahwa damai sejahtera itu akan memelihara kehidupan kita satu dengan yang lain. Filipi 4 ayat 2-7 mengatakan, Yodia kunasihatin dan Sintike kunasihatin supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugas, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja. Yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ingat, damai sejahtera tetap ada bersama orang-orang percaya. Ya, di sini dalam kitab Filipi 4 ayat 2-7 menggambarkan bagaimana Paulus mengingatkan kepada orang-orang saat itu, ya, di dalam kebimbangan mereka, dalam kesulitan mereka, ya, mereka tetap diingatkan, tetap mereka berbicara, mereka bersekutu dengan orang-orang percaya untuk mereka apa? Memelihara damai sejahtera itu. Untuk apa? Untuk mereka sebarkan kepada orang lain. Dan apa yang terjadi? Justru di saat-saat seperti ini, di saat pandemi, di saat ada perang Ukraina-Rusia yang berakibat kepada seluruh dunia ini, engkau juga harus tetap sebagai sumber damai sejahtera. Karena kita ada bersama Tuhan Yesus. Kita bersama orang-orang percaya. Tetap kita menggalang satu dengan yang lain. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga janganlah orang-orang percaya waktu bertemu dengan satu yang lain. Kalau ngobrol politik itu boleh. Tapi jangan justru kita menuju hal-hal yang mengkhawatirkan. Wih, ini kalau perang terus akan begini dan begitu. Enggak lah. Percayalah,
waktu engkau menyerahkan pada Tuhan bersama-sama orang-orang yang percaya, engkau akan menguatkan damai sejahtera. Pagi hari ini, Victorious People membekalin apapun yang kau hadapi saat hari ini, tetap peliharakan damai sejahteramu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, engkau Raja Damai. Tuhan Yesus, engkau sumber damai sejahtera. Tuhan Yesus, sesama orang percaya, Paulus ingatkan di dalam Filipi, bahwa orang percaya menjadi sumber damai sejahtera satu dengan yang lain. Biarlah kami Tuhan ada di dunia ini, punya maksud yang jelas, tujuan yang jelas, menjadi sumber damai sejahtera bagi orang-orang sekitar kami. Sehingga banyak orang yang kami arahkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Sebagai hambamu, saya sudah selesai berkata-kata. Tapi saya percaya, Roh Kudus yang manis akan menerjemahkan setiap firman kebenaran ini menurut kebutuhan setiap pendengar sekalian. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami naikkan doa. Haleluya. Amin. Victorious People, semangat pagi, ingatlah, bekali dirimu hari ini dengan firman kebenaran, tetap ada dalam damai sejahtera. Apapun yang kamu akan alami hari ini, Tuhan Yesus memberkati.